Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, meminta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang saat ini meningkat bisa terus dijaga. Gus Kikin menyebutkan hasil survei yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri meningkat di angka 70,8% harus diapresiasi. Cicit pendiri Nahdlatul Ulama ini berharap survei itu bisa terus dijaga dan ditingkatkan oleh semua jajaran sehingga masyarakat mampu merasakan langsung pelayanan yang diberikan oleh Korps Barat Coklat tersebut. Saya betul-betul memberikan apresiasi bersama dengan keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ini kita mengharapkan prestasi yang sudah diraih ini terus ditingkatkan sehingga terus meningkat kepercayaan publik kepada jajaran kepolisian, di mana polisi itu menjadi satu tugas yang sangat-sangat penting.